Intensitas curah hujan tinggi menyebabkan banjir di 3 kecamatan di Lebak, Banten. Puluhan rumah dilaporkan terdampak bencana ini. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan banjir yang sudah menggenangi pemukiman warga. Nah, tidak hanya itu saja, banjir tersebut juga diketahui membuat perabotan milik warga hanyut. Diketahui banjir disebabkan meluapnya air sungai di sekitar lokasi karena curah hujan tinggi. Banjir di Banjarsari karena meluapnya air sungai Cimoya, sedangkan di Cimarga karena meluapnya anak kali sungai Ciujung. Ketinggian banjir di 3 kecamatan itu mencapai 30 hingga 50 cm. Hingga saat ini relawan BPBD masih melakukan pendataan terhadap jumlah rumah terdampak banjir. BPBD mengimbau warga waspada akan potensi bencana lainnya. Cuaca di 28 kecamatan di Lebak masih mengalami hujan dengan intensitas rendah hingga sedang.